di hati itu sudah menunjukkan sama pasukan semuanya. Kasarnya harus berani mati. Bahwa ada pasukan Kipan, pasukan Denjaka yang disiksa sampai perutnya pecah, dirawat dan meninggal di sana, namanya Suparno. Yang tahu lebih dulu yang mimpin Kinario tembak kena. Menurut keterangan itu senjatanya itu sampai terpental. Kalau saya buka mulut hingga tahan saya 2-3 hari, satu batalion habis. Malaysia menyerbu wilayah Republik Indonesia, semua sukarelawan akan menyerbu wilayah Kalimantan Utara. Kanjeng Malaysia sekarang juga hidup Indonesia. Menjelang 1962, Presiden Soekarno dibuat geram dengan adanya pembentukan Negara Federasi Malaysia yang dianggap sebagai kolonialisasi dan imperialisme baru. Sabah, Sarawak dan Brunei yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara kembali berada dalam cengkeraman Inggris yang masih ingin bercokol di Asia Tenggara melalui Negara Federasi Malaysia. Ajakan Negara Federasi Malaysia agar Sabah, Sarawak dan Brunei untuk bergabung membuat Bung Karno langsung mendeklarasikan konfrontasi dan menyerukan Komando Dwi Kora untuk menghentikan rencana penggabungan tersebut. Yang kami anti ini itu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran Inggris yang menggerakkan bendera Inggris menjala tengkuk aturan pembunuhan antek daripada Inggris. TNI Angkatan Darat, Laut, Udara serta kepolisian berangkat ke garis depan berjuang di sepanjang perbatasan melakukan penyerangan dan sabotase dalam operasi Dwi Kora. TNI Angkatan Laut melalui Korps Komando atau yang biasa disebut KKO dan juga Komando Intai Para Amfibi atau yang dikenal dengan KIPAM menerjunkan prajuritnya untuk membendung langkah Malaysia dan Inggris dalam penggabungan Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Salah satu prajurit KKO yang terlibat dalam operasi Dwi Kora adalah Manoar Nababan, putra Sumatera Utara yang sejak duduk di bangku sekolah sudah berkeinginan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Pertama kali saya melihat parade KKU di Medan yang dipimpin oleh seorang kapten yang gagah, Kapten Pangalela. Lagi demonstrasi gerak barisan, gerak senjata sepanjang jalan raya Kota Medan. Saya kagum, ini pasukan apa? Tapi setelah mengetahui itu adalah KKO, saya kagum dan terpesona kepada pasukan KKO. Pertama kali itu saya masih waktu di SMA kelas 1 di Medan. Setelah menyelesaikan pendidikan bintara, Sersan 2 Manoar Nababan langsung ditugaskan dalam operasi Dwi Kora. Tentu bukanlah hal yang mudah, karena yang harus dihadapi adalah pasukan sekutu, pemenang Perang Dunia Kedua. Waktu itu Presiden Soekarno memproklamirkan Perang Dwi Kora, ganyang Malaysia. Batalion saya, Batalion 3, kau langsung diberangkatkan ke Pulau Sebatik akhir Desember tahun 1964. Satu brigade pasukan KKO menempati sepanjang 100 km mulai dari Pulau Sebatik sampai Kalimantan Darat. Ditempatkanlah satu brigade KKO di situ dan saya berada di Pulau Sebatik. Jadi pertama kali sesuai dengan direktif perintah, kita istilahnya di Batalion 3 saya tergabung di Brigade 1 Yon 3 Pasrat. Kemudian dari Pasrat Brigade 1 ditempatkan di Pulau Sibatik. Itulah pengalaman saya dalam operasi. Kemudian
setelah terjadi beberapa kontak dengan Inggris, dengan Seato, kami dibombardir di Pulau Sebarik. Saya menganggap itu daerah Republik. Kenapa saya dilarang? Pasukan saya dilarang. Inilah terjadinya peristiwa Letnan Sutanto. Jadi sebelum saya sudah ada kejadian, yaitu Letnan Kakao Sutanto gugur di situ. Di hati itu sudah menunjukkan sama pasukan semuanya, kasarnya harus berani mati. Kami mendarat sudah tanggal 13 Januari tahun 65. Ya. Tembak-menembak itu sebenarnya lebih sering tembakan itu datang di arah Inggris. Tetapi kemudian kami melakukan perlawanan dengan melakukan gerakan raid dipimpin oleh Letnan Singgi. Melakukan raid, langsung kami melintasi perbatasan, memberondong pos-posnya tentara Inggris yang ada di sana. Kalau nggak salah Royal Marine. Satu peleton langsung menyerbu ke sana dengan senapan SOR AK, membawa energa, peluncur roket, langsung memberondong pos-pos mereka. Kami tidak tahu berapa banyak korban di situ. Itu terjadi kontak itu pada pagi jam 6 pagi. Kami sudah berangkat tengah malam, 12 malam, melintasi hutan dan rawa, sampai tiba di dekat pos mereka, kami tiarap tidur, jam 6 pagi baru dilakukan serangan mendarat ke pos-pos Inggris. Tapi kami gugur satu orang Sersan Sunario dan tinggal di sana, tapi senjatanya dapat kami bawa pulang. Kami diberondong dengan meriam dengan mitraliur, akhirnya kami menyebar ke kiri dan kanan Pulau Sebatik. Sore hari baru tiba kami di pangkalan, di pos, mengetahui kalau Sersan Sunario sudah tidak ada. Tertinggal jenazahnya di sana. Regu almarhum Nario, jadi satu regu sama Nario dengan kesenjataan tambahan inerga adalah untuk melindungi saya, karena saya akan melambung lagi untuk ke Mantada. Tapi kejadiannya lain. Kejadiannya pada waktu almarhum Nario turun melihat situasi gandus ini, patroli Inggris datang mau menduduki pos karena mereka nggak tahu. Jadi mereka naik ke ketinggian, Nario dari atas. Yang tahu lebih dulu kira-kira yang mimpin si Nario tembak kena. Menurut keterangan itu senjatanya itu sampai terpental. Korps Komando, Komando Intai Para Amfibi, Pasukan Gerak Cepat, Kopassus dan Kostrat, serta Brigade Mobil terjun di garis depan melakukan infiltrasi dan menjalin kontak dengan masyarakat sekitar yang tidak setuju dengan rencana penggabungan negara federasi. Saya sebagai komandan peleton 2 Kompi G Batalion 3 KKOAR, saya ditempatkan di desa, kampung lah begitu, di Bambangan, Sibatik Barat. Front yang berhadapan langsung dengan Sibatik Inggris yang berhadapan dengan Malaysia. Ketika kita istirahat bergiliran ke Tarakan dari front depan, kita bertemu di Tarakan dengan mereka. Ada pasukan dari Brawijaya, ada Kopassus. Ya, kita bertemu di situ saja. Dan mereka berada di Kalimantan Tengah. Yang masih jauh di pedalaman di Kalimantan Tengah. Mereka masuk bukan dari tempat saya, mereka sulit melalui jeram-jeram sungai, baru masuk mereka di perbatasan Sarawak. Infiltrasi pun dimulai di saat ketegangan politik Indonesia dan Malaysia semakin memanas.
Ketegangan Manuar Nababan bersama prajurit KKO Combat Intelligence juga semakin memanas. Mereka harus bisa masuk ke daerah musuh tanpa terlihat, menembus barikade pertahanan yang begitu kuat, bahkan cuaca pun sempat menjadi penghalang. Jadi kita perahu kecil ini, suatu sore mulai terlihat ekor angin gelap ya di sebelah barat itu. Wah, ini akan datang badai ini. Benar, benar, angin berembus kencang. Kita turunkan layar. Wah, ditiuplah kita penyanyi. Badai datang langsung gelombang besar. Perahu kita hanya bagaikan semut aja di atas badai itu, yang tinggi-tinggi itu. Wah, tadi kan kita habisin di sini. Berdualah kau. Kita. Habis kita di sini. Berdua kita. Kita biarkan, kita berserah aja kepada Tuhan. Itu perahu kita udah begini. Udah begini perahu ini. Yang kecil ini. Kapan balik ini? Nah, ya dekat sepadali kita ini. Tapi setelah menjelang pagi, tahu-tahu kita sudah sampai di perbatasan Inggris. Kita sudah sampai perbatasan Inggris. Udah kelihatan gunung-gunung di Sabah itu. Dibawa, rupanya Tuhan mengarahkan kita membawa di bawah badai itu, melewati Laut Sulawesi, kita sudah dekat Laut Sulu. Ya, pegunungan Sabah sudah kelihatan. Dan pasang layar. Perahu kecil kita pasang layar besar, kita beli dari pelaut, dari tukang nelayan. Biru. Jadi nggak kelihatan putih. Kita pasang layar. Dengan cepat kita sampai melewati ada berapa ratus mil dengan layar ini. Kita sudah berada dekat Tawau. Nah, dari sebelah timur kelihatan titik putih. Dan itu titik putih apa itu? Oh, itu kayaknya kapal perang benar. Makin dekat. Ya. Datang tarikan. Jangan dia tekan kapal. Kita turunkan jaring penangkap ketam. Itu di perahu kita ini ada 100 ekor ketam. Yang besar gini-gini. Itu untuk ditukar dengan barter, Mas. Kalau kita mendarat nanti di Tawau, kita sebagai penyelundup, kita barter nanti, tukarin nanti ini, ketam ini. Jadi kita membawa jaring ketam, kita turunkanlah jaring. Inggris itu rupanya bisa kita kempongin ya. Kita lewat di buritan kita, kapal perang ini, langsung menuju Laut Sulu. Tapi begitu kita mau sampai di pantai ini, kita sudah dikepung lagi di 4 kapal perang keliling begini. Pas malam hari jam 7, pas sesuai dengan mata angin. Timur, barat, utara, selatan. 4 kapal. Begini. Dengan lampu sukli. Wah, bagaimana kita melewati ini? Ya, kita nggak mungkin pulang. Kita harus terobos. Caranya gimana? Kami tidur, Mas. Kayak balak olimpiade tidur mendayung begini. Gini mendayung kita. Dayung terus. Jadi kita tidur di perahu. Kita masih anak muda ya. Dayung kita begini. Dayung. Kita bisa lewati 4 kapal perang. Tidak dilihat. Nasib baik tak selamanya berpihak pada Manuar Nababan. Setelah berhasil masuk ke dalam wilayah lawan dan tinggal bersama masyarakat pendukung kemerdekaan, pihak intelijen Seato berhasil mengendus jejak tentara Indonesia. Memang intelijen mereka juga sudah aktif. Daerah pesisir Tawau itu mereka sudah tanam informan-informan. Rakyat mereka bahkan dikasih uang bagi mereka bisa memberi informasi akan dikasih ribuan dolar. Jadi rakyat yang di sana melihat ada orang baru, di mana kami harus mencari makanan, harus mencari minuman, sedangkan kami tidur di hutan. Akhirnya ketahuan juga kami tidur di hutan dan mencari, membeli makanan di kota, karena kami dibekali dengan ribuan dolar. Jadi disitulah kira-kira bahwa ada rakyat setempat yang melaporkan bahwa ada pendatang baru tidak dikenal. Kemudian tempat kami berlindung itu, bersemu di hutan itu, dikepung dengan pasukan yang besar. Dikepung dengan pasukan besar, kami tidak bisa keluar, tidak bisa kembali ke laut. Perahu sudah kami tenggelamkan, yang kami bawa menyeberang ke sana. Jadi akhirnya saya tertangkap oleh pasukan Seato. Semua orang mampu menahan siksaan untuk tetap tutup mulut. Saat Manuar Nababan tertangkap,
ia dan prajurit KKO lainnya harus merasakan getirnya siksaan yang tiada henti. Walau raganya tak sanggup lagi menahan hantaman benda tumpul, Manuar Nababan dan sebagian prajurit KKO tetap tak mau memberikan informasi yang diminta. Manuar Nababan pun tak kuasa menumpahkan kesedihannya saat mengingat beberapa rekannya yang tewas meregang nyawa akibat siksaan yang di luar batas kemanusiaan. Jadi kebetulan pas sudah bertempur di Kelabakan, di sel di tempat saya sel itu, namanya Asril KKO, bahwa ada pasukan Kipan, pasukan Denjaka, yang disiksa sampai perutnya pecah, dirawat dan meninggal di sana, namanya Suparno, orang Kipan. Ya. Dan ada lagi, banyak yang disiksa oleh pasukan mereka. Ya. Dia termasuk yang saya disiksa sana habis-habisan. Saya disiksa siang dan malam. Tapi orang Inggris itu sendiri tidak pernah menyentuh jasmani saya. Tapi kata-katanya sangat kejam. Yang disuruh menyiksa saya ialah orang pribumi. Kapan saudara buka mulut? Berapa lama saya menunggu saudara buka mulut? Apa kau mau bertukar nasib sekarang? Bagaimana perasaanmu? Panas, dingin, lalu dipegang kabel listrik, mau ngestrom saya. Oh, saya sudah bisa berbicara apa-apa. Saya berdoa saja. Saya bilang, informasi yang saya berikan kepada Tuhan, dari A sampai Z sudah saya berikan. Kau bunuh pun saya sekarang, tak ada informasi lagi dari saya. Kabel itu dilepaskan. Itu mas, terakhir itu. Sangat terakhir itu. Kalau saya buka mulut hingga tahan saya 2-3 hari, satu batalion habis. Sampai saya tahan, waktu saya ditanya di mana posisi kompi G, di mana kompi H, di mana kompi I, di mana senjata bantuan, itu foto-fotonya saya ditunjukkan, di mana ini. Kalau saya buka mulut, habis satu batalion. Sempat divonis mati di tiang gantungan, Manuar Nababan berhasil selamat karena dirinya tiba-tiba jatuh sakit dan harus dirawat. Dan setelah itu kabar gembira menghampirinya karena ketegangan politik Indonesia mereda dan berakhir di meja perundingan. Udah ada statement. Sudah saya terima ini statementnya. Ditanda tangani dengan resmi. Saya terima, saya dipanggil oleh special branch namanya. Saya dipanggil kantor ini. Hukuman yang kau akan terima. Bahwa kau inilah kenyataan kau masuk ini. Bahwa kau adalah mata-mata angkatan bersenjata Indonesia. Kau bawa bom, bawa senjata, bawa bendera Kalimantan Inggris Merdeka. Itu saya bawa bendera mas untuk saya kibarkan di sana. Engkau merencanakan meruntuhkan teritorial Inggris. Sudah lemah saya. Suatu hari jantung saya berhenti. Darah melonjak dari kaki ke jantung. Dok, 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 dok. Terus berhenti. Dok, 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 dok. Terus berhenti. Wah, sudah saya mati sini. Saya ketok dinding. Sebelah kiri saya ada teman di situ. Tolong sampaikan pesan saya kepada ibu bapak saya kalau kalian pulang. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terimalah jiwa saya. Terimalah roh saya. Tahu-tahu dia ngamuk. Pintu baja itu ditendanginya. Wah, itu tengah malam. Ditendangi sama kawan-kawan ini. Wah, datang tentara-tentara itu. Ada Pak Soekarno. Kalian kejam, tidak ada peri kemanusiaan. Itu kawan saya mau mati, kalian tidak mau berobat. Kalian dibuka pintu, saya dibawa keluar. Saya dibawa berobat, saya dirawat di Queen Elizabeth Hospital. Dijaga sama pasukan tentara Seattle. Siang dan malam. Saya tergeletak di situ. Saya tidak tahu saya sakit apa. Semua dokternya Inggris. Perawatnya juga Inggris. Saya tanya itu dokter. What kind of medicine, dokter? You have plasmodium vivax positive. Saya belum tahu itu apa itu. Rupanya malaria. Saya disuntik di sana-sini. Suntik sana, disuntik.
Ya. Tapi tentara yang menjaga saya datang mengancam saya. Oh, kalau saya bertemu dengan kamu, saya nggak bisa kalah. Pasti kamu saya tembak. Saya sudah sakit, saya digitukan saya. Dibawa dengan senjata. Pasukan Seattle datang. Kalau saya ketemu kamu, saya pasti tembak kamu. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan Singapura memang menjadi catatan sejarah menjelang pergantian rezim. Walau didukung Imperium Inggris dan Sekutu, namun pasukan Indonesia mampu membuat kedua negara tetangga tersebut ciut nyali. Sabotase dan peledakan yang berhasil dilakukan, salah satu peristiwa yang menggetarkan adalah ketika Usman dan Harun, dua prajurit KKO yang berhasil meledakkan gedung McDonald di Singapura dan menewaskan tiga orang serta melukai puluhan orang lainnya. Perubahan arah politik di dalam negeri tentu membawa kebaikan untuk kedua negara. Namun bagi prajurit Korps Komando, hal tersebut berdampak negatif karena faktor politis. Pil pahit harus diterima Manuar Nababan dan seluruh prajurit KKO yang walau sudah berjuang demi bangsa dengan jiwa raga, tapi mereka harus terpinggirkan. Bahkan penyambutan layaknya pahlawan tak mereka dapatkan. Saya selaku prajurit KKO, setia taat pada Sumpah Marga, apa yang terjadi ya terjadilah. Saya hanya mengikuti situasi aja. Tetapi saya sudah melihat situasi itu demikian gelap. Teman-teman yang gugur di Kalimantan, Inggris, dan di Malaya, tidak ada yang peduli. Ratusan orang sampai sekarang di sana masih terbaring, sudah tidak tahu di mana makamnya. Tidak ada, kalaupun ada tahu, tidak peduli. Ada di sana, orang, ada anggota-anggota KKO, ada anggota PGT, ada BRIMOB. Di sana, ratusan orang di sana gugur. Di Kalimantan, Inggris, sama di Malaya. Tidak ada yang peduli sampai sekarang. Sejarah memang tak mungkin bisa dirubah. Kenyataan bahwa banyak darah tertumpah untuk sebuah kedaulatan bangsa adalah hal yang tidak bisa dibantah. Korps Komando TNI Angkatan Laut adalah kusuma bangsa yang dengan segenap jiwa dan raga menjaga kedaulatan negara. Operasi Dwi Kora adalah bagian dari lembaran sejarah bangsa yang harus tetap diingat dan dijadikan pelajaran agar ke depan bangsa ini lebih menghargai lagi perjuangan para pahlawannya.